بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من أيه الله فلا مضل له من يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. iman jemaah al-hujjah di manapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam rangka tentunya keinginan kita untuk menambah ilmu kita, ilmu agama kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika sayang terhadap hambanya menginginkan hambanya itu kebaikan maka hamba tersebut dimudahkan dalam mendalami memahami ilmu agama maka tentunya kita berharap bahwasanya waktu-waktu kita adalah waktu yang sangat bermanfaat untuk urusan akhirat kita dan tentunya salah satunya adalah saat ini kita mendengarkan kajian ini semoga saja Allah catat kita sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan menempuh ilmu dan kita berharap ridhonya Ikhwatan Iman, Jemaah al hujah. pada kesempatan ini kita akan bahas kajian tentang golongan atau kelompok orang yang tidak akan sengsara golongan orang yang tidak akan celaka kita akan bahas tiga golongan orang yang Allah janjikan keberuntungan apa itu yang pertama? Tentunya kita berharap bahwasanya kehidupan di dunia kita ini mendapatkan kebaikan. Kenapa kita berdoa bahwasanya kita berdoa untuk kebaikan akhirat kita? Kemudian kita berharap untuk kebaikan dunia kita juga, maka dua-duanya kita berharap kita mendapatkannya. Untuk itu kita tentu menjauhi dari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang mencelakakan kita. Hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan yang tentunya akan kita dapati kerugian yang luar biasa nanti di akhirat. Maka orang yang ingin selamat, yang pertama adalah golongan yang pertama mereka adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim, orang yang senantiasa berusaha untuk bagaimana interaksinya dengan Al-Qur'an itu baik. rahimakumullah tentu ada pertanyaan bahwasanya sering kita lihat banyak orang-orang yang mudah depresi, mudah galau. Jawabannya sederhana, bahwasanya orang tersebut jauh interaksinya dengan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah zikrullah, membacanya adalah mengingat Allah juga. Zikir yang paling utama salah satunya adalah membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di Quran Surah Al-Taha, Ayat 124 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Fa imma minni hudan Fa hudaya Fa la yaudhillu Di ayat ini jelas bahwasanya jika datang kepadamu petunjuk dari dariku disampaikan dariku Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada petunjuk dariku dari Allah Subhanahu wa taala lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku mengikuti Al-Qur'anul Karim ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Ikhwatul iman. Tentu kalau dua kalimat yang pertama adalah tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting kita pahami bahwasanya banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya dirinya itu tersesat. Ada orang-orang yang mungkin mengkaji Al-Qur'an. Kemudian dia tidak merasa nyaman dengan isi Al-Qur'an akhirnya mengkritisinya. Jadi dia mempelajari Al-Qur'an untuk mengkritisi hal-hal yang dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ada orang-orang yang merugi atau merasa dirugikan dengan isi Al-Qur'an. Bahkan bisa jadi KTP-nya adalah muslim, mereka adalah Islam liberal yang tidak setuju mungkin dengan aturan di situ ada aturan Allah tentang hijab. Yang tidak setuju di situ ada aturan tentang warisan merasa tidak adil dengan warisan atau hal-hal yang yang dia tidak senang karena syahwatnya tidak 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 mengikuti dari syahwatnya itu. Ikhwat iman kita tentu tahu bahwasanya banyak larangan-larangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ada orang yang merasa dirugikan dan mereka akan menyampaikan bahwasanya ini ayat ini maksudnya ini. Mereka akan menafsirkan ayat itu sesuai dengan logika mereka. Nah, ikhwatul iman, kalau di ayat ini disampaikan di surah Quran Toha ini sampaikan bahwasanya bila kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan merugi. Niscaya kita tidak akan sesat, niscaya kita tidak akan celaka. Dari sini saja tentu kita dapat pemahaman yang sangat luas bahwasanya kalau ada orang-orang ingin beruntung dalam kehidupan dunianya berarti mari kita berinteraksi dengan baik dengan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan taraktu fikum lanta dilu ma bihima. Kalau misalkan kita berpegang pada dua hal saja, Rasulullah menyampaikan kamu tidak akan pernah tersesat bila engkau pegang dua hal ini. Tentunya memegang di sini bukan sekedar membacanya, tetapi bagaimana kita memahaminya dan bahkan bukan sekedar memahaminya tapi bagaimana kita mengamalkannya apa itu dua hal itu yang pertama adalah kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwata iman rahimakumullah tentu kita berharap bahwasanya zurriyah kita keturunan kita keluarga kita dijadikan golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran maka Tentu, sebagai orang tua, kita berharap bahwasanya, bahkan dari semenjak dini, anak-anak kita sudah kita ajari bagaimana mereka mencintai Al-Quran, bagaimana mereka mau membaca Al-Quran, senang dengan interaksi dengan Al-Quran. Itu yang diimpikan semua orang tua, orang tua ingin anaknya soleh-solehah, maka kita sebagai orang tua harus mengawali dulu, mengawali, mencontohkan kepada anak-anak kita membaca Al-Quran setiap saat, hingga anak itu melihat hingga anak itu ingin meniru orang tuanya. Ini adalah salah satu cara untuk menjadi teladan yang baik. Ada sebuah hadis yang menarik yang Rasulullah SAW... alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya man ta'allamal Qur'an wa huwa fatiyusunni bilahmihi wa Bahwasanya barang siapa yang belajar Al-Qur'an semenjak dini atau waktu dia masih kecil, maka Allah akan khallatahu Allah akan mencampurkan Al-Quran dengan daging dan darahnya. Maka kalau dari kecil, itu kita sudah mengajarkan kebaikan untuk mencintai Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita tentu melihat banyak yang luar biasa, anak-anak itu kalau sudah senang dengan Al-Quran, mereka akan menghafalkannya dengan gembira juga. Kemudian, kita lihat bahwasanya anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, tentu perbuatannya sopan santunnya, akhlaknya itu luar biasa baik. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menyampaikan Allah akan mencampurkan Al-Qur'an itu kepada daging dan darahnya. Yang artinya akan timbul dari anak tersebut akhlakul karimah yang luar biasa ikhwat iman Maka dimuliakanlah anak kecil itu dengan Al-Qur'an. Biasanya kalau kita melihat anak kecil ya tentunya ada yang menyepelekan karena dia masih kecil. Tapi bagaimana ketika anak itu membawa 30 juz hafalan Al-Qur'annya? Bahkan dia ketika ditanya juz berapa, halaman berapa, ayat berapa, dibolak-balik pun hafal, maka tentu dia akan dihormati, dia akan dimuliakan dimanapun Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ada seorang ulama menyampaikan bahwasanya ta'allam indas shighar, ketika kita belajar ketika masih kecil, itu karena sih adalah hajar, seperti mengukir tulisan di atas Batu, kalau kita mau kiri atas batu tentu kita tahu bahwasanya tulisan itu akan lama hilangnya bahkan nyaris tidak akan hilang Itulah anak-anak, kalau anak-anak sudah diajarkan dari kecil menghafal Karena anak kecil itu luar biasa, rekamannya luar biasa, bahkan mereka tidak perlu menghafal Kalau kita dengarkan Al-Quran sering saja itu mereka sudah insya Allah sudah hafal Bahkan sangat merugi orang tua yang suka mendengarkan anak-anaknya mungkin musik Yang akhirnya ketika didengarkan itu mereka hafalnya ya musik maka orang tua yang bijak adalah orang tua yang senantiasa menyiapkan generasi dari anak-anaknya dari dini untuk mencintai Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dan tentunya tidak bisa tidak orang tuanya juga harus belajar untuk memberikan tauladan dengan dekat dengan Al-Quran. Ikhwat iman rahimakumullah. Tentu kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah jelas kemuliaannya yang luar biasa ibadahnya yang Allah sudah jamin surganya beliau saja membutuhkan Al-Quran untuk asupan energi dakwah beliau bagaimana kita sebagai orang biasa yang justru malah menjauhi Al-Quran Rasulullah SAW itu butuh dengan Al-Quran mencintai Al-Quran dan menjadi salah satu mukjizatnya maka tentu kita berharap bahwasanya kita diteguhkan hati kita dengan Al-Qur'an. Di Al-Furqan disampaikan kadzalika linuthab bita bihi fuadak, bahwasanya demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengan Al-Qur'an. Maka ikhwatal al iman di sini disampaikan linuthab bita bihi Al-Qur'an itu juga menjadi penyejuk, pengokoh jiwa Orang yang mudah rapuh dalam kehidupannya itu adalah orang-orang yang jelas dengan Al-Quran jauh. Tapi orang-orang yang ingin dikuatkan hatinya ketika ada masalah-masalah dia merasakan kekuatan ketika ada masalah dia kembalikan kepada Allah maka Al-Quranlah jawabannya. Kedalikanul Sabetabi Hudah Fuadak wa Nahu Tartila. Ketika kita membacanya dengan bacaan yang tartil kita belajar tajwid, kita membaikkan bacaan kita itu adalah upaya-upaya untuk supaya apa? hati kita juga diberikan limpahan Allah keberkahan yaitu ketenangan. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an, selalu dekat dengan Al-Qur'an, itu adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang ini kebaikan dunia. Dia tidak akan celaka. Nah, di ayat yang pertama tadi disampaikan bahwasanya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau sudah Allah menjanjikan sesuatu, tentu itu akan terwujud. Maka, kalaupun ada orang yang dilihat kehidupannya, mungkin penuh cobaan, tapi dia dekat dengan Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Dia merasakan apa-apa yang datang dari musibah yang diberikan Allah itu sebagai karunia. Dia merasakan itu bukan hal yang patut disedihkan tetapi dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menerimanya dan pahalanya tentu akan berlipat ganda. Jadi ikhwatul iman, iman itu memang tidak menjamin kita bahagia, tetapi iman itu menjamin kita merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika ujian datang, kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua adalah orang-orang yang dijamin tidak akan celaka. Kelompok orang-orang yang dijamin tidak akan celaka adalah orang yang senantiasa birul walidain. Orang yang senantiasa ilto'ah kepada orang tuanya. Bagaimana kita lihat kehidupan kita ini, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, lancarnya usaha kita lancarnya baiknya kehidupan kita tidak lepas dari doa orang tua kita. Bagaimana kita birul wali dan itu adalah pengaruh yang kuat untuk baiknya kehidupan seseorang. Ikhwatul eh, iman disampaikan di surah Al Maryam ayat 14. Wa barom bi wali walam yakun jabbaron ashiyah. Bahwasanya ini adalah mengisahkan kisah tentang Nabi Yahya. Bahwasanya Nabi Yahya itu adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya Ayahnya adalah seorang Nabi juga, Nabi Zakaria Kita tahu bahwasanya endingnya, meskipun endingnya adalah Meninggalnya, wafatnya Nabi Yahya itu disembelih oleh seorang raja yang dolim Yang ketiga itu raja ingin menikahi anaknya sendiri Dan kemudian Nabi Yahya memberikan fatwa bahwasanya haramnya menikahi anak sendiri Maka raja ini tidak senang hingga dibawa dan kemudian disembeleh. disembelih. Tetapi digambarkan bahwasannya Nabi Yahya adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya dan tentu akan diberikan kebaikan. Celaka di sini tidak dilihat bagaimana oh orang itu kehidupannya sengsara tidak ikhwat aliman. Mungkin dia sengsara kelihatan di mata manusia, tapi dia dekat dengan Al-Quran. Dia birul waliden, maka Allah himpun kebaikan itu mungkin bisa jadi tidak terlihat di dunia tapi dimuliakan nanti di akhirat. Maka ikhwataliman Nabi Yahya adalah orang yang disampaikan di sini wa bi walidai orang yang senantiasa teguh pendiriannya untuk selalu itoah berbakti kepada orang tuanya. Maka walamnya yakun jabbaron. Maka dia tidak dijadikan orang yang jabar di sini adalah orang yang yang keras. Jabbar di sini adalah orang yang kalau kita gambarkan orang yang senang menyakiti dengan kekuatannya. Tapi dia adalah orang yang santun, orang yang lembut kepada orang tuanya. Dan Asia dan dia juga termasuk bukan golongan orang-orang bermaksiat. Maka kebaikan seseorang yang dia birul walidain, dia adalah orang yang taat kepada orang tuanya. Pertama dia akan dijauhkan dari kemaksiatan. Kemudian dia diberikan Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang baik, dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek. Kalau ada orang yang dia adalah orang beringas misalnya, orang yang suka menyakiti dengan kata-katanya. Ini adalah orang-orang yang bermaksiat. Dan bagaimana orang tersebut mampu itoah kepada orang tuanya? Maka salah satu adalah bagaimana kunci mendapatkan kebaikan dunia baik-baiklah kita dengan orang tua kita. Jadikan orang tua kita itu raja. Di ayat yang lain juga disampaikan, Wabarom biwalidati walam jabbaron, jabbaron Yaitu orang-orang yang ulama menafsirkan ketika kita melihat ada orang-orang yang kehidupannya itu penuh dengan masalah. Maka introspeksi yang pertama selain dia adalah melihat apakah dia melakukan dosa-dosa, yang kedua adalah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Ketika dia menyadari bahwasanya rupanya orang tuanya pernah dia sakiti atau orang tuanya marah kepadanya dan dia belum minta maaf, itu adalah pengaruh besar terhadap bagaimana baiknya kehidupannya. Ikhwatul iman, kalau kita ingin di dunia baik, di akhirat baik, maka birrul walidain ini begitu sangat amat penting supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang yang celaka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Imam Bukhari beliau bahkan menukil sebuah Kitab membuat bab khusus yang membahas tentang ukukul walidain, bagaimana orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Dan perlu kita tahu bahwasanya tidak ada dosa yang kita akan menerima cash atau kontan, yang mana orang tersebut melakukan dosa itu Allah langsung kasih cash hukumannya kecuali apa? Oh, salah satunya adalah ukukul walidain. Sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam e, riwayat Hakim dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan babani muajjalani uqubatuhuma. Jadi ada dua hal yang dipercepat hukumannya di dunia di dunia ini yang pertama adalah al-baqi wal uquq yaitu berbuat zolim dan uquq uquq di sini adalah durhaka terhadap orang tuanya kalau ada pertanyaan apakah ada orang tua yang sekarang ini terdolimi jawabannya banyak ya banyak orang tua yang bahkan ditelantarkan anak-anaknya banyak orang tua yang bahkan diabaikan sama sekali oleh anak-anaknya mungkin anaknya sudah nikah kemudian dia punya kehidupan yang baik di kotanya di jarak jauh dari rumah orang tuanya dia lupa dengan kebaikan orang tuanya yang dulu, bagaimana kecil mengasuh, bagaimana ketika kecil berkeringat berkeringat darah bahkan untuk mencari rezeki untuk anaknya. Dia lupa semua itu. Mungkin dia fokus kepada hal yang dicintainya, yaitu rumahnya, istrinya, hingga dia lalai kepada orang tuanya. Bahkan untuk kita kalau misalnya pernah lihat ada video viral seorang ibu yang ditelantarkan bahkan dibuang di jalan di situ ibu ini bercerita bahwasanya anak saya meninggalkan saya di jalanan. Kemudian dia berkata, bagaimana nanti kalau aku jadi gembel? Anaknya menjawab dengan enteng, ya terserah ibu. Bagaimana bila nanti aku jadi pengemis? Ya terserah ibu. Ditinggalkan bagaimana hati seorang anak ini bisa sekejam itu, setega itu, sekeras itu. Maka kalau kita percaya bahwasanya hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, anak ini akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa, sengsara, celaka di dunia. Kalaupun dia punya harta, hartanya tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kalaupun dia punya kehidupan yang dilihat orang lain baik, sungguhnya hatinya diliputi dengan sempitnya perasaan atau mudahnya kegalauan yang timbul, hidupnya tidak akan... Mudah hidupnya, tentu akan banyak sekali rintangan-rintangan. Karena apa? Salah satunya dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat hukumannya di dunia. iman di salah satu ayat, kita sering mendengar, "Wakul lahu ma karima." Ini salah satu adab terhadap orang tua adalah cara bicara kita saja harus kita jaga. Bagaimana tidaklah kita ngomong dengan orang tua dengan intonasi tinggi. Bagaimana kata-kata kata-kata kita itu bukan sekedar lembut. Di ayat ini disampaikan wa lahuma kaulan karima, bukan kaulan layyina. Karima di sini arti kata karima yaitu karom itu dermawan. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bahwasanya bukan sekedar kita itu ngomong lain. Mungkin ada anak yang bicaranya lembut, baik, sopan, tidak cukup, tetapi selain baik, sopan, tetapi jadilah anak-anak yang dermawan. Yang dermawan di sini adalah ketika anak tersebut bukan sekedar menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi juga memberikan sesuatu kepada orang tua. Tentu itu adalah kewajiban kita memuliakan, memberi kebaikan, yaitu mungkin nafkah. Kalau lah. Orang tua itu tidak akan minta ikhwat tadi. Tentu, kita tahu bahwasanya banyak orang tua malu minta kepada anaknya. Mungkin mereka punya kehidupan sendiri, bahkan banyak orang tua yang tidak mau disuruh berhenti kerja. Mereka ingin bekerja, mereka tidak ingin merepotkan anak-anaknya, tetapi anak-anaknya juga harus paham bagaimana enggak perlu diminta, enggak perlu nunggu orang tua minta, tetapi anak tersebut sudah ada feeling untuk ya ini saya harus ngasih orang tua saya harus membahagiakan orang tua memberikan baju memberikan sesuatu yang dibutuhkan tanpa harus diminta pun orang tua harus bijak karena saya pernah mendengar bahwasanya orang tua saya ini Ustad kalau saya ingin memberikan suatu kebaikan kepadanya ngasih sesuatu dia pasti nolak sudah ini uang buat anak-anakmu sudah saya punya ikhwat aliman para orang tua yang bijak anak-anak kita butuh butuh apa butuh pahala Butuh investasi amal akhirat, yaitu membahagiakan kalian para orang tua. Maka, jangan ditolak. Jadi, ketika anak itu ngasih terima dengan senang hati, tentunya, dan kita mendoakan kelancaran usaha anak kita. Jangan kemudian kita menolak dengan alasan mungkin kita wajar, orang tua merasa uh, pengen mandiri dan pengen tidak merepot, merepotkan orang tua, tapi ketahuilah bahwasanya anak-anak kita jalan kebaikan kehidupannya adalah dengan bagaimana dia berbakti kepada kalian para orang tua. Maka ikhwatal iman jadi harus imbang. Bagaimana anak ini tidak perlu harus diminta dulu baru ngasih. Orang tua pun kalau dikasih jangan nolak. Maka insya Allah akan bergulir pahala bagi anak dan orang tuanya. Karena Rasulullah Sallallahu Wasallam begitu luasnya hadis-hadis yang membahas tentang kebaikan-kebaikan seorang anak kepada orang tuanya. Abu Hurairah itu ketika beliau menjadi gubernur di Basrah, beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Beliau di pagi hari mendatangi dulu ibundanya, kemudian meminta doa. Meminta doa dan ibunya mendoakan. Itu kebiasaan Abu Hurairah. Seorang pejabat yang masih meluangkan waktunya untuk minta doa kepada orang tuanya. Bagaimana sekarang? Banyak yang kejabatan yang sudah tinggi, kapan dia jenguk orang tuanya, kapan dia nelpon orang tuanya, bahkan lama sekali orang tua yang merasa tidak dihiraukan. Nauzubillah minzalik. Jadilah orang-orang yang membahagiakan orang tua hingga Allah limpahkan kebaikan kepada kita. Karena ridho Allah, firidhol walidain. Bukankah ridho Allah itu ada di ridho orang tuanya? Kalau sudah orang tua ridho Allah ridho, maka Allah akan limpahkan kebaikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, bila mana kita membuat orang tua kita itu marah, murka, maka juga sama kita membuat Allah marah dan murka maka kehidupan kita tidak akan nyaman kehidupan kita akan penuh dengan kesempitan ikhwatal iman rahimakumullah tentu kita pernah dengar bagaimana Uwais Al-Qarni beliau disebut penghulunya para tabi'in penghulunya para tabi'in adalah orang yang dikenal mustajabnya doanya apa rahasianya salah satunya adalah bagaimana birul walidain seorang Uwais Al-Qarni ini maka beliau punya e, kelebihan di antaranya ketika beliau ini meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah beri. Ketika Wais al ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung kabulkan. Dan ketika beliau bersumpah, maka sumpahnya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya kelebihan itu salah satu selain dekat dengan Allah tentunya beliau sangat luar biasa taat kepada orang tuanya kepada ibundanya hingga seorang Umar bin Khattab saja meminta doa kepada Wash al Qurni dan bagaimana dengan sebaliknya ketika orang-orang yang berani durhaka kepada orang tua ya tentunya kita tahu bahwasanya selain kehidupan yang luar biasa akan disempitkan dikasih hukuman kontan ada sebuah kisah bahwasanya seorang yang menyembelih ayahnya ketika itu ayahnya diseret ke gurun, kemudian ketika mau disembelih, ayahnya mengatakan, sesungguhnya dulu aku menyembelih ayahku juga di tempat ini." Artinya, ini yang ayahnya mau disembelih, ini pernah menyembelih kakeknya. Jadi bayangkan, dulu dia pernah berduha, berdurha, berdurhaka kepada ayahnya, maka dia diberikan anak yang durhaka juga. Nauzubillah. Maka kalau kita merasa pernah durhaka kepada orang tua kita Selama orang tua kita itu masih ada Kita mohon ampun Kita mohon maaf Hingga ketika limpahan maaf Yang datang dari orang tua kita Itu akan memberikan kebaikan kepada kita Tapi kalau sebaliknya Kita menjadi orang durhaka Dan merasa tidak perlu minta maaf Nah kita akan diberikan anak Yang durhaka juga Yang berani juga kepada kita dan kita ketahui bahwasanya sebaik-baiknya uh, salah satu jariah yang kita harapkan adalah dari waladun sholihun ya da'ulah anak-anak yang soleh yang mendoakan kita maka ikhwat iman rahimakumullah senantiasalah kita berusaha betul untuk berbakti kepada orang tua kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang yang melaporkan bahwasanya ayahnya itu Mengambil hartanya, jadi mungkin sekarang juga ada. Jadi, merasa bahwasanya orang tua yang mengambil hartanya, bahkan ada kasus yang mana dia membawa ibunya ke persidangan. Rasulullah menyampaikan bahwasanya, "Anta wamaluka li Abika, kamu itu dengan hartamu itu milik-milik ayah kamu." Yang ini ulama membahas ini tentang bagaimana bagian dari harta kita juga punya orang tua kita, artinya orang tua itu berhak meminta mengambil itu berhak tetapi juga orang tua mengambil biqadri al-hajah sesuai kebutuhan tidak boleh juga orang tua menzolimi misalkan mengambil yang berlebihan hingga anaknya harus merasa kekurangan di sini ada tasamu yang harus dijaga orang tua tentunya kalau dia butuh sangat dia tidak usah merasa uh, segan-segan karena itu adalah bagian dari haknya dan anak juga tentunya jangan nunggu diminta dulu ketika melihat orang tuanya butuh dia sisihkan bagian dari hartanya insya Allah ikhwat orang-orang menyisihkan hartanya untuk orang tuanya mungkin dia dalam kehidupan sempit atau kurang tapi dia masih menyisihkan untuk orang tuanya Allah kasih keberkahan Allah kasih keluasan Allah kasih kemudahan dalam pekerjaannya jangan pernah khawatir untuk terus nanti asa berbakti kepada orang tuanya karena disitulah surga kita ikhwat al-iman. jadi kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti raja Allah Subhanahu Wa Taala tentu akan membaikkan rezeki kita bahkan kita akan diberikan keluasan rasa konaah dan tentu konaah ini disampaikan ulama kunta fi qalbin bin fa anta wa malikud dunya sawaun kalau sudah ada konaah dalam diri kamu kamu dengan raja itu kedudukannya sama kalau raja itu punya segala galanya orang konaah itu merasa memiliki segala galanya. Kota Liman kita jaga hubungan baik kita dengan orang tua kita. Nauzubillah jangan sampai kita durhaka karena salah satu disampaikan jaza'u min jinsil amal. Kalau kita melakukan uh, perbuatan yang buruk maka kita akan dibalas dengan perbuatan itu seperti yang menyembelih orang tuanya tadi. Tapi kalau kita berbakti, kita berikan kebaikan maka min jinsil amal Allah juga akan memberikan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Taib Inilah dua golongan orang-orang yang tidak akan diberikan apa? Kecelakaan, tidak akan diberikan kesengsaraan, dia akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah yang ketiga, siapa golongan orang tersebut yaitu orang-orang yang senantiasa meneguhkan dalam dirinya dengan ibadah doa. Hobinya berdoa. Ikhwatul jangan pernah malas berdoa berdoa itu adalah tolabul maunah kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meminta tolong pada orang, pada saudara, pada teman, sebaik apapun teman atau saudara kita, kita minta sekali dua kali. Tapi kalau berkali-kali, tentunya dia akan merasa nggak nyaman juga, bisa marah. Bahkan ada orang yang baru diminta sekali sudah marah-marah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Justru sebaliknya, ketika kita tidak minta, man lam yas alaih. Allah itu justru marah kepada orang hambanya yang jarang meminta atau tidak pernah meminta. Betapa sombongnya kita. Siapa kita ikhwatul iman? Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Yang mana hidup sekali ini kita berharap semoga kehidupan kita ini bermanfaat untuk tentunya keluarga kita, agama kita, hingga kita punya banyak tabungan tabungan untuk akhirat kita. Maka kekuatan seorang muslim, seorang mukmin adalah silah ada senjatanya adalah doa kita. Maka orang yang tidak lepas dari doa, orang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Seperti yang disampaikan bahwasanya Nabi Zakaria di surah Maryam ayat 4 Beliau berdoa walam akun bidu'aika bidu'aika menyampaikan bahwa saya dan aku belum pernah kecewa lihat ikhwan garis bawahi kata-kata ini aku tidak pernah atau aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau ya Tuhanku ya Rob aku belum pernah kecewa orang soleh kalau kita hitung, kita inventaris ya apa? Kita hitung-hitung. Bahwasanya sebetulnya kalau kita hitung antara doa kita yang diijabah sama yang tidak banyakkan mana? Tentunya kita akan menjawab banyak sekali doa kita yang sudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita hitung doa kita yang belum diijabah cuma beberapa saja. Maka ikhwatul iman, rahimakumullah. Sungguhnya doa kita inilah yang akan menghantarkan kepada kebaikan kebaikan. Kemudian tentu kita membaca dalam sholat kita surah Al-Fatihah. Dan di situ Allah sudah mengajarkan tentang bagaimana kita meminta di ayat bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini ada permohonan iya karena budu wa iya karena kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya diteguhkan di jalan yang lurus ini adalah permohonan doa untuk apa ikhwatal iman kita senantiasa berdoa dalam sholat kita bahkan berapa kali kita membaca fatihah dalam sholat kita kita jumlahkan sehari kita sholat begitu banyak tetapi bagaimana kita merasapi makna itu kita membaca untuk memohon pertolongan kepada Allah, tetapi kita ketika ada masalah, kita lupa sama Allah. Kita justru berpikir lebih awal yaitu memikirkan tentang pertolongan kepada hamba. Tidak salah memang kalau kita sakit, kemudian kita bergegas ke dokter, itu ikhtiar. Tetapi lebih baik lagi tentunya, ketika kita sakit, yang kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan beristighfar. Ya Allah, kalau Allah sakit ini mampu menghapus dosaku ya Allah, maka ampunlah dosaku dengan sakitku ini. Kita ikhlas dengan itu. Dan kita bermohon kepada Allah untuk kesembuhan. Baru kita ikhtiar. Tapi ada orang-orang yang lupa hingga ketika sakit datang sama sekali tidak berpikir berdoa, dia malah merasa mengeluh. Ya salam, kenapa saya merasakan sakit ini? Begitu beratnya sakit ini, dia banyak mengeluh, dan akhirnya bahkan dia tidak ingat untuk bagaimana sakit itu datang. Adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala antara diberikan kepada dia kebaikan untuk bersabar, atau dia akan diberikan, yaitu penghapus dosa bila mana dia bersabar dan ikhlas. Rasulullah SAW menyampaikan, Ida sa alta fas alillah. Kalau engkau mohon, meminta sesuatu, minta apa saja kehidupan yang baik, anak, keturunan yang baik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza ista'anta billah. Kalau engkau menginginkan pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu adab dalam berdoa juga penting. Bagaimana mustajabnya doa itu adalah makanan kita, pakaian kita. Kalau yang kita makan adalah makanan yang haram, pakaian yang kita pakai juga dari barang yang haram tentu doa kita tidak akan tembus ke langit artinya Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita ah, artinya kata liman orang yang senantiasa berdoa dan berharap Allah ijabah doanya adalah orang-orang yang seharusnya dia menjaga dirinya dari kemaksiatan dia menjaga dirinya dengan dia yang pakai dari segala macam bentuk kemaksiatan karena dia tahu bahwasanya disitulah kunci ijabah dari doa-doa Rasulullah menyampaikan dua hal tadi bahwasanya kita bilang menginginkan sesuatu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dilempari oleh musuh-musuhnya ketika di Makkah Rasulullah berdoa menyerahkan orang-orang yang melempari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung dikabulkan? Tidak, 8 tahun kemudian baru dikabulkan enam orang yang melempari Rasulullah itu binasa. Terbunuh. Tapi 8 tahun kemudian itu Rasulullah itu. Kita terkadang berharap bahwasanya doa dipercepat. Ketahuilah bahwasanya doa itu adalah ibadah. Maka bentuk ketidak kita tidak harus kecewa dan memang Allah tidak akan mengecewakan. Kenapa? Alasannya satu bahwasanya doa itu insyaallah diijabah. Dikabulkan, karena kita hitung, kalau kita hitung lebih banyak yang dikabulkan, dan kalaupun belum dikabulkan, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Yang kedua itu ya, jadi kalau kita berdoa dan merasa belum dikabulkan, Allah ganti yang lebih baik. Banyak orang yang tidak menyadari, misalkan ada orang yang uh, ada eksiden kecelakaan, yang mana dia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan itu bisa jadi adalah doa-doa kita yang belum terkabulkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari panjangnya umur kita untuk supaya sisa umur itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan mengisi waktunya. Jadi berkah ilmu umurnya. Ini salah satunya itu. Jadi kita harus bersyukur di mana seharusnya tidak menuntut doa kita misalkan kita meminta spesifikasi doa ini rupanya harus seperti itu. Tidak. Bahkan dulu para ulama salaf menyampaikan bahwasanya kalau ada 10 doaku dan 9 tidak dikabulkan, aku akan bahagia. 10 doa yang dikabulkan satu, 9 tidak dikabulkan, aku bahagia. Kenapa? Karena dari doa-doa tadi itu adalah keinginanku. 9 itu keinginanku, tapi Allah belum mengabulkan. Berarti Allah menginginkan keinginannya kepada kita tentunya lebih baik. Jadi 9 yang tidak dikabulkan tadi keinginan Allah itu ada yang lainnya dan itu lebih baik. Jadi kalau itu adalah keinginanku, maka tentunya aku berharap keinginan Allah lah yang lebih baik. Lihat bagaimana melihat perspektif yang berbeda. Ketika doa tidak dikabulkan tetap kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutul iman. Ada juga kisah bahwasanya seorang yang orang di masa tabi'in, orang yang berdoa bahkan di samping Ka'bah apa yang dia berdoa ya Allah Aku berdoa kepadamu Kabulkanlah doaku ini Meskipun aku tahu bahwasanya engkau tidak akan mengabulkannya Ini ada kalimat putus asa dalam berdoa Ini juga tidak boleh Kita harus yakin betul doa kita akan dikabulkan Karena kita tahu juga Kalaupun tidak dikabulkan Allah akan ganti Dan kemudian kalau tidak diganti yang lain dan belum dikabulkan, Allah tulis catatan amal kita sebagai orang yang senantiasa berdoa. Karena berdoa adalah ibadah. Maka kita akan petik nanti ketika di akhirat. iman rahimakumullah. Kemudian orang yang berdoa adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ilhah, rintihan orang yang berdoa itu Allah senang. Allah senang ketika hambanya mendekat. Allah senang ketika hambanya membutuhkannya. Jadi ketika kita dirundung masalah dan kita mungkin tahu ada teman kita yang soleh dan dia dapat masalah. Ketahuilah bahwa Allah ingin mendengar rintihannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa penuh keyakinan kehusuan. Maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dari apa yang kita panjatkan. Akan berbuah pahala nanti di akhirat. Akan diganti yang lebih baik dan tentunya kalau kita diijabah doa kita dan doa kita tentunya doa yang baik-baik maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan dan akhirat. <tuh> maka ikhwatul iman yang terakhir kebaikan-kebaikan semua itu tentunya akan bermuara pada apa? La yaslaha illal Tidaklah orang-orang yang masuk neraka itu kecuali orang-orang yang asqa, orang-orang yang celaka. Siapakah orang-orang celaka itu? Yaitu orang-orang kathaba -orang... wa tawalla. Mereka yang mendustakan apa-apa mendustakan yang datang dari Rasulullah wasallam Mereka yang berpaling. Ada orang-orang yang berpaling, tidak mau mengingat Allah. Itulah orang-orang yang diberikan kesempitan dan kesengsaraan datang pada dia terus menerus. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa diberikan Allah keselamatan dari hal-hal yang mencelakakan kita tiga hal ini insya Allah akan kita dapatkan kehidupan kita baik yang pertama bagaimana baiknya kita dalam birul walidain bagaimana dekatnya kita dengan orang tua kita dan bagaimana kita punya hobi yaitu senantiasa dekat dengan Allah dengan doa-doa kita senantiasa merasa butuh pada Allah dengan doa-doa kita maka insya Allah kita akan menjadi bagian orang-orang yang beruntung jadi bagian orang-orang yang tidak akan celaka. Inilah tiga golongan orang-orang yang insya Allah akan Allah berikan kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal uh, yang mencelakakan dirinya. Dia akan diberikan kebaikan akhiratnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Nastawadiukum fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi